Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Bupati Sambas Haji Satono SOC MH meresmikan jembatan yang terletak di terminal, tepatnya di Desa Pencajap, Kecamatan Pemangkat, Sabtu 12 Februari 2022. Peresmian jembatan dengan panjang 7,95 meter menggunakan dana APBD ini dilakukan Bupati Sambas di sela kesibukannya setelah memantau kondisi pasar yang terletak di Selakau, serta saat ingin membuka kejuaraan pencak silat se-Kabupaten Sambas di Kota Pemangkat. Kedatangan Bupati Sambas dalam rangka peresmian jembatan yang terletak di area terminal Pemangkat ini juga ditemani oleh Ketua PKK Kabupaten Sambas serta Kepala OPD terkait. Bupati Sambas berterima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya Desa Pencajap yang berkontribusi mendukung pembangunan di Kabupaten Sambas. Satono mengatakan bahwa Kecamatan Pemangkat merupakan salah satu kecamatan yang menjadi atensi dirinya untuk porsi pembangunan walaupun prosesnya bertahap. Dirinya berharap jembatan dengan panjang 7,95 meter ini dengan dana APBD Kabupaten Sambas seharusnya dibangun dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kabupaten Sambas masih memiliki jiwa kebersamaan serta semangat gotong royong yang tinggi dalam hal pembangunan di Kabupaten Sambas. Lihat ya, sampai sebenarnya harapan saya jembatan itu nggak pakai APBD, tapi jembatan saya bangun di Bahari mana? Di Pencajap dalam sana. Cukup panjang juga, lebar lebar itu hanya cukup terkerta selesai. Apa kenapa kita bangun APBD? Karena itu kebersamaan, gotong royong, nilai-nilai gotong royong itulah yang perlu kita tumbuh kembangkan dan terlestarikan. Ternyata pembangunan itu tidak semestinya harus menggelontor dana pemerintah, tidak harus menggunakan APBD. Selama masyarakat kompak, apapun latar belakang basic background kita, profesi kita, selama kita mau bersatu padu, tumbuh kembangkan kembali nilai gotong royong, saya yakin apapun problemnya, apapun Satono berharap ke depan dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Sambas adanya keterlibatan semua pihak, baik dari segi materi maupun non-materi, demi menunjang pembangunan di Kabupaten Sambas. Ditandai dengan pemotongan pita serta penandatanganan prasasti, Bupati Sambas yang ditemani Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas meresmikan jembatan penghubung yang terletak di area terminal Kota Pemangkat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.